Hari ini hari ke-17 ya, setelah kita pindahkan jadi perenggangan ya. Dan sekarang ada 4 kolom, 1 2 3 sama solo 4. 1 2 3 4. Mungkin yang sebelah ujung sono sekitar 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita renggangkan lagi. Ini hari ke-17. Minumnya masih dikasih dengan probiotik E4 sama tetes tebu. Dan pakannya masih sama 5-11. Sebentar lagi mungkin hari ke-20-21 itu habis satu sak. Kita beli 5-11 lagi. Hari ke-17. Ini kotak yang kedua, ini yang ketiga, dan itu yang keempat. Sudah hari ke-17, mulai hari keberapa itu sudah nggak ada ayam yang mati. Selain merenggangan tuh yang sebelah sana itu ada yang saya pilih yang agak gede-gede. Kita cek tuh yang sebelah hijau. Sudah mulai gede-gede ya. Yang sebelah sana itu masih kosong, mungkin 3 hari atau 4 hari lagi kita renggangkan lagi. Kalau bisa kuat sampai hari ke 1 minggu, jadi sampai ke 27 atau 25 masih di sini. Kalau enggak kuat, misalnya bau kotorannya atau sirkulasi udaranya, nanti kita pindahkan yang di bawah, kita turun pok ke sana. Ini masih hari ke-17, jadi 10 hari, mungkin sekitar 10 hari lagi masih ada di sini. Ini ada maggot nih, sama lalat bias. 2 Ini baknya di situ, kemarin gagal, belum siap kandangnya. Sudah perenggangan 4 kolom. Ini bekas kolam. Thank you.
Sementara itu aja, kita sambung besok hari ke-18.